Kembali bersama kami di Net 17. Wamena adalah sebuah kota yang terletak di Lembah Baliem, Provinsi Papua. Dikelilingi pegunungan membuat akses menuju Wamena hanya bisa melalui jalan udara. Ya, namun Wamena menyimpan keindahan yang luar biasa. Salah satunya dimiliki Danau Habema, danau tertinggi di Indonesia. Saya akan pergi bawa kalian ke tempat kelahiran saya. Maaf kakak, bukan sombong, tapi cuma ini caraku dan orang-orang satu kampung pulang. Buat kami ini pesawat sudah seperti mobil, karena dengan ini kami bisa pergi kemana-mana. Ya, kampung kami ada di Wamena. Lokasinya di pedalaman tengah Papua. Meskipun kecil, Bandara Wamena sibuk terus. Pesawat-pesawat kargo dari pagi hingga sore lalu lalang tidak berhenti. Bandara ini adalah pusat penyaluran barang kebutuhan ke seluruh distrik di Pegunungan Jayawijaya. Ya kakak, kebutuhan hidup orang Wamena dan sekitarnya semuanya pasok lewat udara. Mulai dari bahan bangunan, beras, hingga bahan bakar minyak. Makanya biaya hidup di sini tinggi. 1 liter bensin harganya Rp22.000. Kalau sedang langka pernah menembus Rp75.000 per liter. Hai, jangan pusing mendengarnya kakak, subiasa buat kami. Sebagai ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Wamena itu sudah modern sebenarnya. Penduduknya pun banyak yang maju. Aku Mupius Wanimbo, punya darah dan asli, dan baru lulus kuliah. Kita sudah kuliah kakak. Ini teman lamaku, Robert, dia punya nama. Sudah lama kami tak jumpa, kangen betul sama dia. Kami mau pergi ke Habema untuk mengingat masa kecil dulu. Perjalanan ke Habema berat kakak, makanya butuh mobil off-road. Kakak, medannya terjal, jalannya belum beraspal mulus. Tapi ini sudah jauh lebih baik. Sebelumnya jalan ini adalah tanah berlumpur. Selain mobil, aku kasih ingat untuk pakai jaket tebal, karena Habema itu cuacanya dingin. Dari Wamena butuh waktu sekitar 2 jam menuju Habema. Dan ini sudah Danau Habema. Setahuku ini danau tertinggi di Indonesia. Keaslian Danau Habema terjaga karena dikelilingi oleh rawa yang dalam. Kami menyebut danau ini Juginopa. Ini tempat yang paling indah. Dari pinggir danau, kita dapat puas memandang puncak Trikora. Hai kakak, Wamena tak hanya indah alamnya, budayanya pun tak ada duanya. Alam memang begitu baik pada kami. Alam yang telah begitu banyak memberi.
Di lembah pegunungan CFJ ya, kami menyimpan rasa bangga pada tanah yang telah menghidupi, pada kekayaan akan tradisi. Inilah Wamena, mutiara hitam di timur Indonesia. Indonesia, bagus!